Tarnopol, Polandia tahun 1916, Alexander Alekhin melakoni partai catur buta melawan 5 orang sekaligus. Pada salah satu papan, Alekhin memegang putih berhadapan dengan pecatur bernama M. von Feld. Partai catur ini sendiri diawali dengan variasi pertukaran tertunda pada pertahanan Prancis. Selanjutnya, setelah kuda hitam makan pion di D5, Alekhin melangkahkan kuda ke E4. Pion hitam F5 menyerang kuda. Kuda melompat ke G5. Kemudian langkah gajah hitam E7 terus menyerang kuda. Kuda mundur ke F3. Pion hitam C6. Langkah selanjutnya dari Alexander Alekhin adalah kuda ke E5. Rokade pendek ke hitam. Kuda G putih F3. Pion B6. Gajah D3. Fianchetto gajah di B7. Kemudian Alekhin rokade pendek. Langkah selanjutnya dari hitam adalah benteng E8. Alekhin selanjutnya menyerang kuda hitam dengan mendorong pion C4. Kuda menghindar ke F6. Kemudian langkah gajah ke F4. Kuda B hitam ke D7. Menteri putih E2. Pion hitam C5. Dan pada posisi ini, Alexander Alekhin melakukan langkah kejutan. Pengorbanan kuda ke petak F7. Menyerang menteri. Dengan senang hati, hitam menerima pengorbanan tersebut dengan langkah raja makan kuda. Dan langkah selanjutnya dari Alexander Alekhin merupakan langkah yang brilian. Jika kawan-kawan mau, silahkan pause video ini dan temukanlah langkah selanjutnya dari putih. Meskipun tanpa melihat papan, pada posisi ini Alekhin mengorbankan menteri dengan makan pion E6 skak. Akan tetapi, kali ini hitam tidak menerima pengorbanan tersebut karena pada posisi ini hitam melangkahkan raja ke G6. Karena jika sekarang hitam melangkahkan raja makan menteri putih, maka skakmat dalam satu langkah, kuda ke G5. Karena alasan itulah, setelah Alekhin melangkahkan menteri makan pion E6, hitam memilih langkah raja ke G6. Alexander Alekhin kemudian melanjutkan serangan dengan mendorong pion G4. Ancaman skakmat di dua tempat yang berbeda. Salah satunya dengan gajah makan pion di F5. Hitam mencoba bertahan dengan melangkahkan gajah ke E4. Namun langsung dibalas Alekhin dengan skakmat di tempat yang berbeda. Kuda ke H4. Skakmat.